Selamat pagi teman-teman. Hari ini 9 Selasa 9 November 2021 kita akan berjalan morning walk lagi di bagian belakang ini. Kawasan Marina Plaza teman-teman. Kita akan mengelilingi kawasan ini, kawasan bisnis, bagaimana kondisi terakhirnya. Kita akan melihat dan berjalan di sekitaran kawasan ini. Oke, let's go. Ini teman-teman kawasan Marina Plaza. Yang di depan kita ini adalah tempat futsal. Dan ada Soto Makassar, ikan bakar, saya buka. Kita akan belok kanan. Ini sampai di depan sana. Ini rumah toko banyak, sama seperti Marina Plaza yang di sebelahnya. Di depan ini kita akan belok kiri. Belok kiri. Di depan itu adalah gedung Polresta Manado. Ini guys, kawasan Marina Plaza di pusat kota Manado, dekat jembatan Soekarno. Di depan ini cukup ramai. Ini karena pagi jadi belum terlalu terlihat aktivitasnya. Teman, di depan ini kita akan belok kiri. Kita akan berjulung sampai di depan sana dan nanti akan belok kanan. Ini ada juga kantor pengacara, ada kantor kesehatan pelabuhan. Ini. Akan sampai di ujung itu akan belok kanan. Oke guys, kita kan tadi startnya di depan sana dan tadi kita sudah berkeliling di panjang bagian sebelah kanan ini dan nanti kita akan masuk di daerah sini. Teman-teman, di sebelah kiri kita ini di siang hari ini ada pusatnya Rahang Tuna. Jadi teman-teman kalau mau cari rahang tuna, datang di kawasan ini, di belakang kawasan Marina Plaza, Ruko Marina Plaza, and walk. Ini semuanya rahang tuna di sini teman-teman, dan memang enak-enak. Besok-besok teman-teman mau, kalau mau ke Manado, di sini pusat rahang tuna. Ini salah satunya teman-teman, dan biasanya
saya makan di sini. Ini namanya, gua juga deketin lagi. Namanya terasa segarnya, terlindungi mineralnya, RM Rahang Tuna Om Iker. Ini salah satu tempat saya makan rahang tuna, dan memang di sini enak banget rahang tunanya, keren. Nanti besok-besok kita akan buat videonya untuk melihat rahang tuna di rumah makan ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan belok sini, teman-teman, kanan. Menyusuri terus di sepanjang M-Walk di depan kita ini. Guys, di depan kita ini kita akan belok kiri, dan di gedung yang di depan kita ini adalah gedung atau supermarket besar Jumbo yang ada di Padang Manado. Market yang terkenal ini sudah jembatan Soekarno, teman-teman. Nah, kita akan masuk di sebelah sini, berjalan melihat berapa sudut sisi kota Manado. Keliling juga ada di sini, teman-teman, selain di belakang tadi. Paling enggak keliling memang di kawasan ini. Oke, teman-teman. Di depan kita ini adalah sudah masuk di kawasan pelabuhan, teman-teman, pelabuhan Manado, pelabuhan laut. Dan kita akan belok kiri, teman-teman. Menyusuri kawasan ini. Hey, doggy. Doggy. Di yang ini depan kita ini adalah patung lilin. Menjadi salah satu objek atau spot wisata di kawasan Marina Plaza. Oke, teman-teman, kita sudah berada di pinggir dari kawasan Marina Plaza, dan tadi kita kan jalan belok ke arah kiri ini, dan di depan kita itu adalah rumah makan tadi, rahang tuna, rahang tuna Iker.